Malaysia, itu kodenya itu pada baca dari Shopee, Pak ya, itu kode rahasia Bapak, cukup Bapak jaga saja Pak ya. Oh ya ini Pak, ini ada Pak. Nah itu betul nggak dari Shopee? Iya betul dari Shopee. Nah ada kode nama angkanya ada kan? Ada Pak, ada. Nah untuk kita kirimkan berapa yang Bapak terima? Gimana Pak? Itu kan ada kodenya yang 6 angka kan? Iya udah ini, udah. Nah itu kodenya itu adalah kode pemenang Bapak untuk Bapak penerimaan gitu ya. Oke untuk kita kirimkan ke BRI Bapak tadi punya BRI nya itu Pak, punya mobil banking atau SMS banking Pak atau masih manual untuk bayar rekening BRI Bapak? Saya punya banking Pak, saya punya banking. Punya apa? M-banking Pak atau punya apa? Kalau saya sih biasanya manual aja Pak ya. Kalau Bapak pengajaran kan bisa dari mobil bankingnya kan? Nah iya bisa, soalnya saya punya aplikasinya Pak. Oke, buat untuk Bapak melakukan transaksi biasanya bisa nggak baru dari mobil bankingnya? Coba. Aduh kayaknya harus anu nih Pak, harusnya ke ATM ini, nggak jauh sih ATM-nya dari kos saya. Nah, oke, di sini SMS dari Shopee tadi Pak ada kodenya 6 angka, Bapak terima berapa Pak untuk kita aktivasi kan? Maksudnya Pak? Kode 6 angka dari Shopee-nya tadi? Ya, ini kan ada Pak. Nah, oke, nah jadi Bapak ke mesin ATM kan tinggal aktifkan kode 6 angka itu Bapak yang terdaftar di Shopee ya? Oke, ya. Nah, cukup Bapak aktifkan, dari Bapak sudah pernah belum melakukan pengisian saldo Shopee-nya Pak? Belum pernah Pak. Belum pernah melalui dari mobil banking BRI Bapak melakukan pengisian saldo Shopee, sudah pernah belum pernah atau dari ATM? Belum pernah Pak. Belum pernah. Nah, dari Bapak penerimaan Bapak sudah pernah belum melakukan transaksi Pak dari menu BRI Pak? Oh BRI Pak, iya pernah sih Pak lewat agen. Jadi cara Bapak terima kan gini Pak, cara Bapak terima kan seperti ini, nanti kan di mesin ATM BRI-nya kan cara Bapak terima kan seperti mau menarik uang Pak ya. Iya Pak. Cara Bapak terima kan Bapak terima nanti di situ menu BRI Pak ya. Nah kode BRI Pak-nya nanti Pak 112. 112. Baru disambung dengan nomor yang pernah Pak yang sekarang saya hubungi yang terdaftar di Shopee Bapak ya. Oh iya paham Pak, paham. Apa langsung aja nih saya ke ATM-nya biar lebih cepat Pak. Oke, nah langsung kita proses Pak sama mesin ATM berapa jam nih? 15 menit atau 10 menit lah kalau ngebut Pak. Kalau ngebut tuh mentoknya 7 menit lah Pak ya. Oke, itu Pak pakai kendaraan apa? Sepeda motor atau naik apa? Saya pakai mobil Pak. Sombong amat. Oke, nah kalau Bapak ini sekarang Bapak bisa Pak untuk kita kirim kan? Ya bisa Pak, bisa. Oke, nah jadi silakan Bapak berangkat Pak, emang kita kantong Bapak kantongnya aja, nanti di mesin ATM kan Bapak kan bingung dengan pengambilannya. Iya ada Pak ya, saya langsung berangkat nih. Nah silakan Bapak berangkat, nanti kalau udah nyampe di mesin ATM Bapak bilang halo ya, emang kita kantong aja ya. Siap. Oke, silakan Pak, hati-hati di jalan ya. Iya. Oke guys, bisa. Oke guys. Ya selalu nih, sudah. Ayo, oke guys. Noak-noak dia nipu kita. Dia tidak tahu. Konten, coba nanti coba. Hah? Coba nanti. Oh, jadi ini guys, tadi si goblok ini nelpon saya pas belajar. Terus saya ditelepon, "Selamat Anda mendapatkan voucher 1 juta." Ya saya iyakan aja soalnya pernah ditipu juga kan. Nah, jadinya kita mau nipu balik. Mau ngeprank balik ceritanya. Nah, nanti kalau dia menghujat, kita hujat balik. Banyak personil ini. Jadinya untuk teman-teman di luar sana, jangan sampai cepat percaya ya sama pembodohan yang seperti ini ya. Boleh kasih lihat nomor HP-nya? Nah, ini nomor HP-nya ya, nomor hati-hati penipunya. Dengan hati-hati ya. Ini nomor penipu ini ya. Kalau bisa ditipu, coba aja. Kalau mau ditipu silakan. Bang, ibarat efek suara tepuk tangan kerek-kerek itu. Terus nih, kemana ya? 15 menit kan nih? Ya, like. Barusan kan udah kayaknya udah 10 menit. Nah, sekarang actingnya nih kita bilang kita udah sampai, padahal masih di tempat, masih di asrama. Kita tapi akalin dia pakai. Tapi tempat ngetiknya itu pakai apa ya namanya ini? Meteran listrik. Nah, supaya suaranya tet itu kan. Suara ATM. Mari. Nah. Aku tidak aku. Halo.
Halo Pak. Ya. Ya udah baru sampai nih Pak. Nah, dipilih bahasa Indonesia masukkan PIN ya. Iya. Terus? Nah, lalu tekan transaksi lain itu atau menu lain bacanya Pak? Menu lain Pak. Ditekan menu lain. Ya. Nah sekarang Bapak baca menu-menunya bacanya apa sekarang Bapak? Ini yang pilih di mana? Yang dipilih yang mana aja nih Pak? Transfer. Nggak, ini yang transfer. Lain, info saldo. Terus, info saldo atau gimana nih Pak? Terus Bapak baca semua terus Pak di mesin ATM dibaca dulu semuanya. Ini info saldo. Ini info saldo ada Pak. Transaksi lain. Coba dulu Pak. Oh, boleh. Halo. Ya Pak. Bapak di mesin ATM atau tidak? Ini di ATM nih Pak. Ya kalau Bapak di mesin ATM, Bapak itu kan bacanya kan ada. Gitu, ya tunggu Pak, tunggu bentar Pak. Ini keluhan lagi nih Pak. Tunggu bentar, ulang masukin. Halo, bisa suruh baca. Suara Bapak nggak ada. Halo, Pak. Halo. Iya. Halo. Apa? Iya Pak. Bisa nggak itu? Bentar. Aku contoh. Bentar Pak. Halo. Mati. Bisukan. Menu-menu yang ada di apa? ATM BRI ke nomor BRI. Ah, lelet. Tuan, tak tahu haruan tuh. Babi lo. Goblok. Goblok sia. Nipu guys, ini dia mau nipu ini guys ya. Iya kebetulan kita buat konten ya, juga. Yang halal, boy. Ayo kalau cari duit itu yang halal goblok. Iya lagi. Ya nipu. Ya lagi nunggu ya. Nungguinnya. Woi. Mantap kali ya ini. Astagfirullah. Udah.